Setiap orang punya mimpi. Mimpi-mimpi yang membuat hidup terasa lebih indah. Namun apakah keindahan itu berlangsung lama? Tanpa kita sadari, tiba-tiba semua hilang. Tiba-tiba kehidupan berbalik 180 derajat. Untukmu yang di posisi ini. Pencapaian yang hilang bukan berarti kegagalan. Teruslah berusaha dan belajar dari kesalahanmu untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Hilangnya sebuah pencapaian bukan akhir dari segalanya. Sesungguhnya, hanya itu adalah awal dari petualangan baru yang lebih besar dan menantang. Ketika apa yang telah dicapai tiba-tiba hilang, janganlah kecewa. Teruslah berjuang dan berupayalah untuk mencapai tujuanmu lagi. Kesuksesan yang hilang mungkin merupakan jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah menyerah dan teruslah bergerak maju. Hilangnya suatu pencapaian mungkin merupakan ujian untuk menguji tekad dan semangatmu. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang. Hidup adalah perjalanan yang penuh liku-liku dan tidak selalu mulus. Kehilangan pencapaian bukan berarti kehilangan arah. Teruslah bergerak maju dan berupayalah untuk mencapai tujuanmu. Hilangnya suatu pencapaian mungkin merupakan kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan dan visimu. Gunakan waktu ini untuk merencanakan kembali langkahmu dan mengejar impianmu yang sejati. Setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Namun yang membedakan adalah cara kita menghadapinya. Jangan biarkan kegagalan dan kehilangan menghentikanmu untuk meraih kesuksesan. Ketika sesuatu yang kita capai tiba-tiba hilang, janganlah terpaku pada kekecewaan. Alihkan fokusmu pada cara-cara baru untuk mencapai tujuanmu. Hilangnya suatu pencapaian mungkin membuatmu merasa putus asa. Namun ingatlah bahwa kemenangan yang sejati didapatkan bukan dengan cara mudah. Teruslah berjuang dan sukses akan menjadi milikmu. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesuksesan yang lebih besar.